Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Inersi FT UNES Sikat Part 4 Sinau Singkat dengan Kalfa Part 4. Nah, pada part 4 ini kita akan belajar bagaimana sih cara kita mendesain feed Instagram yang nyambung atau feed coming soon. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu mengetahui ukuran dari Instagram tersebut. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, pada umumnya satu kotak di Instagram atau feed Instagram itu 1080 banding 1080 pixel atau 1 banding 1 cm. Nah, dan kita tahu bahwasanya di Instagram itu ada 3 kotak, yang berarti 1080 dikalikan 3. Lebarnya sampai dengan 3240 teman-teman. Kita langsung aja isi 3240 dikali tingginya 1080. Oke, langsung aja kita buat desain baru. Nah, sudah tertampil media yang akan kita desain teman-teman untuk mendesain feed Instagram secara nyambung. Nah, langkah yang kedua adalah teman-teman perlu membatasi tiap ukuran teman-teman. Caranya itu teman-teman tinggal tarik garis pinggir sepanjang 1080 pixel. Untuk apa? Untuk mempermudah teman-teman saat mendesain. Oke teman-teman, udah. Kemudian kita tarik sekali lagi. Berarti 2160 teman-teman. Kita sampai pas ya agar nanti batasannya terlihat rapi. Kita perbesar. Oke, sudah. Nah, setelah itu teman-teman bisa mendesain sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, berikut salah satu desain yang sudah selesai. Langsung saja setelah itu kita langsung memotong tiap kotak teman-teman. Berarti satu desain ini akan dibagi menjadi 3 kotak. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa langsung saja pergi ke website dan cari yang namanya Split Image Online. Nah, namanya pen tools, kita klik aja. Nah, itu kita copy and drag desain yang telah jadi tadi. Lalu kita ke horizontal, kemudian kita tambahkan menjadi 3 blok. Nah, setelah itu kita split image. Nah, udah jadi teman-teman, langsung kita unduh saja. Nah, setelah itu kita upload sesuai dengan urutan teman-teman. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar. Oke, sudah benar teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Sekian dari kami. Sampai jumpa di konten Sikat Part 5. Terima kasih.